WhatsApp. Baik, lagi bareng aku Dika Pertama. Di video kali ini aku lagi ada di salah satu pasar di Kabupaten Tabanan yang cukup terkenal, yaitu Pasar Kodok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Yuk, let's go. Moments later. Ini apaan, Bu? Yang mana? Ini. Nah, ini. Nawarin. Aku udah biasa langganan, kan bisa kurang. Baca. Iya sih, sama yang kayak kemarin. Nih, coba buka dulu nak foto yang kamu kirim tuh. Soalnya kemarin ada, Dek, kan ukurannya yang katanya dipakai di kantor ya. Nyariin istrinya Mbak ya, tak diminta ada lengan saya pulis itu jangan. Maunya kan ngambil 4 sama ini. Enggak tak kasih, soalnya ini suruh nyimpen. Kiranya lupa. Dan dulu ya. Dan dulu ya. Dan dulu. Ya, man dulu, Mak ya. Buat beli minum kan, Mak? Ya, man dulu. Ya, man dulu. Thank you.
apa? Suka nggak warnanya? Bagus sih. Oke okay guys, setelah kita keliling besar kodok dan kebanyakan penjualan tutup sih tadi, jadinya aku cuma dapat satu buah celana di tengah karena panjang warnanya hitam sih, kata mbaknya mereknya cukup terkenal, mereknya apa sih tadi, Crop and Flow. Bisa dilihat Crop and Flow. Terus di sini si merek apa lagi? Si ada ya? Itu aja sih. Kayaknya style. Karena es ini aman. Tapi menurutku sih warnanya agak-agak pudar karena mungkin bekas kali ya, sering dipakai juga sama yang sebelumnya yang punya, tapi masih layak pakai kok menurutku, dan masih ada tag harga juga di sini, tag harga juga lumayan lah buat kampus, buat keluar bareng temen, bareng pacar, bareng keluarga mungkin. Di jalan ya. Ya. Naya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini untuk support channel ini hampir upload tiap hari. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. See you next time. Ini dong. Enggak usah.